Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik, teman-teman, kita lanjut bahas produk terbaru dari Iroli berupa reel spinningnya. Kemarin kita sudah bahas dua buah reel. Produk terbaru dari Iroli ada Iroli Ebisu Gen 2, lalu ada Iroli Rengoku. Dan kali ini saya sudah memegang salah satu produk terbaru juga dari Iroli, yaitu reel Iroli Minerva, teman-teman. Untuk reel Iroli Minerva ini, ukurannya ini hanya ready 3 ukuran ya. Jadi kemarin saya salah menyebutkan, yang hanya tersedia 3 ukuran reel Minerva ya. Ini ada ukuran 1000, 3000, dan 6000. Tapi kalau untuk di seri Rengoku dan Ebisu Gen 2 itu lengkap teman-teman, dari ukuran 1000 sampai 6000 tersedia atau ready di Daniel Pancing barangnya. Oke? Nanti buat teman-teman yang berminat dengan reel ini, seperti biasa, teman-teman langsung hubungi saja kontak di awal video yang ingin tanya-tanya bagaimana cara order dan pengirimannya. Untuk reel ini sama dengan seri sebelumnya, Iroli Rengoku. Ini dibanderol di harga di under 200.000, 200.000 ke bawah ya, teman-teman. Jadi menyesuaikan ukuran atau size-nya untuk harganya. Di ukuran 1000 ini harganya under 200.000. 200.000 ke bawah. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung buka dan kita lihat seperti apa penampakan reelnya. Sini saya mendapatkan reelnya dengan kantong plastik, teman-teman, dan kosong, tidak ada free apa-apa lagi di dalam box dusnya. Yang pasti kita mendapatkan bonus plastik seperti ini. Oke, nah, kita taruh. Oke, kita taruh sini. Ini juga sudah screen handle atau power handle sama dengan Iroli Rengoku yang kemarin kita bahas. Saya sudah bongkar kemarin karena saya penasaran ya dengan spesifikasinya yang tidak tertulis atau tertera jumlah ball bearing di box dusnya. Jadi di Minerva ini juga sama teman-teman, dia tidak ada tertera spesifikasi jumlah ball bearing di reelnya ataupun di box dusnya. Tapi saya rasa ini sama spesifikasinya dengan Iroli Rengoku. Tapi kalau nanti bikin penasaran juga, yang ini bakal kita bongkar juga. Oke, ini dia untuk penampakan reelnya. Untuk di bagian handle ini juga sama. Ini CNC berbahan aluminium. Untuk knob handle juga sama teman-teman, berbahan atom, hanya diberi selongsong atau dilapisi rubber di bagian luar knob handle-nya. Seperti ini bisa ditekuk ya, dan belum ada di support seal di bagian handle-nya. Nih bentukan handle-nya teman-teman. Kalau untuk tampilan box dusnya seperti ini ya, tadi belum diperlihatkan. Nih, Minerva. Ini ukuran 1000 yang kita bahas. Sini spesifikasi, nanti kita bahas teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pasangkan. Ini sudah screen handle atau power handle, dan ini putarannya. Ini juga sama. Smooth ya, seperti Iroli Rengoku kemarin teman-teman. Putarannya sudah one way juga, anti reverse ya. Untuk otomatisnya berfungsi ya, otomatisnya berfungsi. Untuk suara clickernya lumayan agak nyaring teman-teman, suara clickernya juga ini sama ya. Iroli Minerva ini untuk reelnya ini di kombinasi warna abu-abu teman-teman, abu-abu gold ya, di sini kombinasinya untuk warnanya seperti ini, penampakan lebih dekatnya. Iroli Minerva nih, bentukan rotornya di bagian depan, footnya, body belakang teman-teman, ini bagian handle-nya.
Jadi untuk ukuran 1000 dan 2000 ya, ini menggunakan handle model seperti ini, tapi di ukuran 3000, 4000, 6000 ini menggunakan T-knob ya teman-teman handlenya. Jadi nanti saya buka, saya perlihatkan perbedaan di knob handlenya di ukuran kecil dan ukuran besarnya untuk seri Minerva dan Rengoku teman-teman. Oke, sekarang kita timbang beratnya. Untuk beratnya sendiri di ukuran 1000 ini 231 gram, 231 gram ini cocok buat teman-teman yang hobi mancing kolaman atau mancing casting ya, ultralight, karena spoolnya ini sangat mendukung untuk mancing casting. Ini V-shape spool teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat sedikit di bagian spool. Nanti kita juga sandingkan dengan Iroli Rengoku. Jadi saya rasa ini sama sih ya. Ya, ini sama spesifikasinya teman-teman. Di bagian knob drag ini sudah di support seal ya. Bisa terlihat berwarna oranye. Lalu ini bentukan spoolnya. Nah, ini spoolnya tidak ada cuttingan teman-teman ya, tertutup. Nih. Di bagian spool Iroli Minerva tidak ada cutting, dia tertutup. Jadi sebenarnya ini lebih bagus ya. Dia menghindari atau meminimalisir cipratan air masuk ke dalam bagian clicker dan bisa turun ke dalam ke bagian one way. Jadi ini sebenarnya lebih bagus kalau tidak ada cutting atau tertutup rapat seperti ini. Steam clickernya advance clicker seperti itu. Lalu ini main shaft-nya, ini advance clicker. Di sini ada seal di nut rotor ya, baut rotor teman-teman. Oke, ini main shaft-nya juga lumayan gede. Kebetulan sigmat saya ada di toko teman-teman, jadi nggak bisa ukur. Ini gede untuk main shaft dan bell wire-nya. Oke, saya rasa juga ini juga sama. Di bagian line luar juga belum disupport ada bearing, hanya disupport busing ya, seperti Iroli Rengoku yang kemarin. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang meminta untuk dibongkar, akan saya bongkar juga biar teman-teman nggak penasaran ya. Tapi untuk spesifikasinya ini saya rasa sama dengan Iroli Rengoku, karena ini juga di harga yang sama teman-teman ya, Rengoku dan Minerva. Jadi yang membedakan hanya di bagian spool. Kalau Iroli Minerva ini dia tertutup, tidak ada cuttingan ya di spoolnya, ini rapat ya. Dan coba kita sandingkan dengan Rengoku di ukuran sama-sama di ukuran 1000 ya teman-teman. Ini yang kemarin kita bahas, sudah saya bongkar biar teman-teman bisa lihat. Nah ini untuk bentukannya juga dia sama teman-teman, hanya beda warna. Oh sama, di Rengoku juga tidak ada cutting ya teman-teman spoolnya. Keduanya ini tidak ada cuttingan memang. Oke lah, ini nilai tambah, jadi meminimalisir air tidak masuk ke bagian dalam. Keren. Nah, bentukannya Minerva dan Rengoku. Hanya namanya yang membedakan. Kalau untuk bentuk dan desainnya ini sama semua teman-teman. Jadi selera. Oh, hanya sedikit beda di bagian body belakang. Kalau Rengoku ini agak menyudut lancip dan Minerva dia menyudut ke bawah seperti ini. Tapi dari rotor dia sama bentukannya. Oke, lalu untuk ukuran ukuran besarnya ya teman-teman, yang membedakan hanya di bagian knob handle. Mungkin dari ukuran 3000 ke atas ya. Ya benar, dari ukuran 3000 ke atas ini sudah menggunakan knob handle T knob seperti ini. Nah ini untuk yang ukuran 3000, 4000, 6000 nya dia menggunakan
seperti knob seperti ini, teman-teman. Kalau ukuran 1000-2000 dia seperti ini knob handle-nya. Nih, 3000 dan 1000. Oke. Di seri terbaru Iroli ada Minerva dan Rengoku. Spesifikasi sama. Sekarang kita coba bahas speknya. Ini kalau ditempel seperti ini. Oh, ini ukuran 1000-nya. Ya, sama teman-teman. Di sini tertulis front drag interchange handle. Ini handle bisa dipindah kanan dan ke kiri. Instant reverse ya, sudah one way, tidak ada jeda, tidak nyela. Smooth operation, putarannya halus. Lalu CNC handle, graphite body. Jadi materialnya di body dan rotor ini berbahan graphite, teman-teman ya. V-shape spool. V-shape spool ini cocok buat teman-teman yang hobi mancing casting ya. Spoolnya mendukung untuk mancing casting. Power handle, seal bearing. Nah, untuk bearing teman-teman mungkin sudah simak video yang kemarin saya sudah bongkar. Di situ sudah jelas ya. Jadi saya rasa Minerva juga sama seperti itu, tapi nanti kalau memang teman-teman minta untuk dibongkar di seri Minerva, kita bongkar bareng-bareng, teman-teman. Lalu untuk model ukuran 1000 di seri Minerva, Iroli Minerva, untuk rasio dia 5.2 banding 1, dan untuk penampungan benang line capacity, kalau teman-teman memakai 0,20 mm, ini bisa menampung 240 meter, 0,25, 190 meter, 0,30, 130 meter. Minerva Iroli, nih spesifikasinya, teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini. Habis sudah seri terbaru reel dari Iroli sudah kita bahas. Ada jorannya yang belum kita bahas, next video berikutnya nanti kita bahas joran terbaru dari Iroli. Ada beberapa produk juga yang bakalan kita bahas bareng-bareng, yang pastinya produk-produk terbaru di reel dan joran, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang sedang cari reel dengan harga yang murah tapi nggak murahan. Ini bisa dijadikan salah satu pilihan. Ini ada Iroli Minerva dan Iroli Rengoku, lalu Iroli Ebisu Gen 2 yang terbarunya. Jadi selera, tinggal tentukan pilihan, sesuaikan budgetnya, karena mancing nggak harus yang mahal, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ada bisa melengkung ya.